Kunjungan ke tujuh negara yang katanya adalah diplomasi pertahanan dan juga katanya adalah penjajakan sebelum membeli alutsista dari negara-negara yang dikunjungi tersebut. Apa tanggapan Anda terkait dengan dua alasan ini? Uh, kalau saya lebih mikir, bagaimana merapikan di dalam lebih dahulu? Karena yang lain bisa saya delegasikan. Yang utama, bagaimana pasukan di dalam ini jelas visinya mau kemana, roadmap seperti apa, bagaimana target masing-masing. Kalau perlu, ada pendekatan personal karena good. Corporate governance itu tidak bisa jalan kecuali kita memang berinteraksi. Perbaikan internal seperti apa yang menurut Anda perlu dilakukan oleh Menhan? Dunia di dalam pertahanan sudah sangat berubah. Amerika kemarin mampu quote and unquote eh, menghentikan Kasim Sulaimani tidak dengan pesawat tempur, tetapi dengan drone. Jumlah pesawat tempur di Amerika berkurang.